Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta Tabu Lampot dimanapun berada. Semoga pada kesempatan pagi hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan keamanan, kesehatan, kewarasan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Baik teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya akan panen. Ini ada cabai sudah merah-merah. Ini sengaja saya jadikan merah karena untuk bibit. Ini kemarin habis stres diuduk-aduk namanya medianya. Saya tambahkan lagi karena tadi ini di polybag. Langsung saya pindahkan di yang lebih besar lagi, bekas kulkas ini. Ini akhirnya masih agak menguning. Mudah-mudahan nanti bisa segera pulih. Tunas baru lagi, tapi ini masih banyak banget anehnya ya, calon-calon bunga baru ini masih banyak banget. Nah ini yang sudah merah-merah ini mau saya ambilin, saya jadikan bibit, langsung disemai. Karena cabai ini termasuk awet banget ini, tahan terhadap penyakit, terus rajin berbuah, pedas. Pokoknya kalau untuk skala rumah tangga, skala Tabu Lampot, ya rekomend banget deh untuk cabai yang jenis ini. Ini jenisnya kayak seperti ini nih. Jadi dia enggak mulus ya, agak bergerigi-gerigi gitu modelnya. Nah, ini rajin banget berbuahnya, enggak putus-putus. Terus kuat ya terhadap kutu kebul, hama trip gitu. Ya meskipun kita lihat nih agak keriting-keriting kan daunnya, tapi bisa dilihat untuk calon bunganya, wah banyak banget nih. Tuh. Hampir di setiap sela-sela ini ada bunga baru. Mudah-mudahan nanti segera pulih, terus buahnya kembali normal lagi. Mantap nih, mau diperbanyak untuk ditanam di polybag untuk stok seharian. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya kalau sudah buah tentunya ya. Nah, siapa yang mau pesan bibitnya insya Allah nanti disiapkan. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.